Terakhir, saya mengajak kepada semuanya dalam rangka mengapresiasi semua yang bekerja dengan bertepuk tangan selama 56 detik. Tepuk tangan dimulai. Terima kasih. Hai, selamat pagi. Hai, alhamdulillah ini sudah sampai kantor. Kita mau ke dinas kesehatan buat acara HKN virtual bareng sama hai dok. Hai. Hey. Dokter Adit, direktur saya. Ini Mbak Hera Umar, Lorenzo no IT saya. Siap. Terima kasih dok. Halo, udah sampai di dinas kesehatan. Kita mau sarapan dulu, guys. Iya, Mbak Hera. Oke, saya dokumentasiin ini nanti gua buat proposal sendiri. Ini makanya di sana. Enggak di sini kan? Oh iya. Iya, itu penting banget dari gua sih. Oke. Oke, Pak Sadi, saya jalan dulu ya. Ini briefing lagi dilakukan oleh Dr. Adit, Ketua Panitia HKN Virtual tahun 2020 ini. Jadi kita semua di brief dulu bagaimana konsepnya, plan apa plan yang kasih tahu. Habis itu kita lakuin tugasnya masing-masing. Dan gak lupa berdoa. Oke, ini kita sekarang lagi setting ruangan, koneksi internet, sound system, dan segala macam di ruang auditorium di Dinas DKI. Oke, jadi alhamdulillah saya kebenaran ditugasin sama Dr. Adit, Pak Ketua, untuk ke Balai Kota, ke ruang pola untuk dokumentasiin di sana di ruang pola bareng teman-teman yang udah ditugasin di sana. Jadi kita muncul langsung ke sana buat mendokumentasiin karena Pak Gubernur, Pak Anies bakalan datang ke acara HKN ke-56 ini tahun 2020. Dan acara ini untuk pertama kalinya dilakuin secara virtual ya, karena kita lagi pandemi, gak bisa kumpul-kumpul banyak. Jadi kita harus menerapkan protokol kesehatan. Gimana caranya ini acara harus tetap berjalan walau di situasi saat pandemik seperti ini. Doain ya teman-teman, semoga acara ini berjalan dengan lancar. Dan alhamdulillah ini saya udah masuk sampai langsung di ruang pola bareng teman-teman yang udah ditugasin untuk ke acara ini. Saya kebenaran alhamdulillah dapat ditugasin di sini, jadi bisa ketemu Pak Gub, insyaallah mudah-mudahan ketemu ya. Dan ini saya ngecek ruangannya udah support belum, udah, tapi ini sih udah kayaknya udah keren sih ini ruangannya. Emang biasa paku di sini ya kalau misalkan untuk syuting informasi atau berita DKI itu. Nah, ini teman-teman lagi pada menyiapkan tugasnya masing-masing untuk nanti perform. MIT lagi mempersiapkan untuk video yang akan ditampilkan nanti secara virtual di Zoom. Jadi peserta bisa menyaksikan acara ini secara live di YouTube dan Zoom.
Utara, guys. Pak Anies sudah datang. Waalaikumsalam. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. Penanggulangan bencana, Bapak Harmansyah beserta jajaran, yang kami hormati Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Nasional COVID-19, Brigjen TNI Purnawirawan Dr. Alexander Ginting, yang kami hormati LO Satgas COVID-19 wilayah DKI Jakarta, Brigjen TNI Purnawirawan Hartono, yang kami hormati pelaksana tugas Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta, Ibu Sri Suharti, yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Ibu Widya Stuti, yang kami hormati para Direktur Rumah Sakit, serta para hadirin undangan yang berada di ruang Kepala Balai Kota maupun yang hadir melalui daring. Selamat datang dalam acara Puncak Peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-56 tahun. Di ruangan ini maupun secara virtual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menitipkan harapan penyelamatan atas saudara-saudaranya pada kita. Karena itu saya berkali-kali menyampaikan pada seluruh tenaga kesehatan, Bapak Ibu sekalian adalah benteng pertahanan terakhir kita. Kami sebangsa menitipkan harapan pada Bapak Ibu sekalian. Di dalam menghadapi pandemi ini, jangan pernah lihat itu sebagai statistik, jangan pernah lihat itu sebagai angka, jangan lihat pasien itu sebagai nomor, tapi ini adalah manusia-manusia yang punya cerita. Bayangkan seorang ibu terpapar dan bisa pulang ke rumah dengan sehat, maka keluarga itu punya perjalanan sejarah yang amat berbeda bila dibandingkan dengan mereka harus mengantar ke kubur. Begitu keluarga-keluarga Jakarta untung di Jakarta, that's it. Maka kerja besar, kerja berat, kerja belakang layar, itu semua akan seakan terbayar lunas ketika masyarakat merasa mengatakan untung kami berada di Jakarta. Terakhir, saya mengajak kepada semuanya dalam rangka mengapresiasi semua yang bekerja dengan bertepuk tangan selama 56 detik. Tepuk tangan dimulai. Thank you.
Bu, makasih Bu. Ye. Ye. Bisa tidurnya. Ye, makasih Mbak Mika. Minggu depan masih lomba. Lomba apa? Enggak, Bu. Dari prestasinya. Terima kasih, Pak Eko. Dokter, terima kasih. Oke, sukses. Kasih. Sukses. Ya. Mbak, terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah. Dokter Fika, terima kasih. Dokter Firda, terima kasih banyak, Dok. Akhirnya kelar kita vlog. Udah sampai ke kantor. Oke, terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, sama share-nya biar video ini lebih berkembang dan bermanfaat. Maitreya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.